يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. Tum, jatuh pingsan. Tentunya. Takut. Nampak tak? Tidak akan datang kepada kamu, kata Allah. Ya? Satu ayatnya. Nah, khasyiah. Khasyiah ini suatu kegoncangan yang akan berlaku satu ketika. Menggoncang jiwa, menggoncang perasaan hati nurani kita di akhirat besok. Ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu takut, gemetar. Kita baca tak takut pun. Duduk baca ayat tu tapi tak rasa takut. Pasal tak sampai hakul yakin, mata hati kita gelap. Tertutup. Ma'asyiral khudar, ikhwatul iman, ikhwatul islam, hadakumullah. Alhamdulillah kita bertemu semula menyambung kuliah kita seperti lazim biasanya sesudah kita berehat sebulan Ramadan. Inilah kita buka majlis semula pengajian pada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mana kita sambung mengikut catatan saya muka surat 123. Dia perkara di amalan hati ketika membaca Al-Quran. Kita ambil sikitlah. Kita dah baca sebahagiannya. Kita ambil sepintas lalu supaya dapat punca. Nampak nah? Amalan hati ketika membaca Al-Quran. Amalan lidah kita membaca dengan tertil. Amalan hati mentadabur. Hendaknya Al-Quran dibaca dengan penuh pengagungan dan renungan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman kepada makhluk-makhluknya melalui huruf-huruf dan suara-suara yang terkandung di dalam Al-Quran, yang merupakan gambaran daripada sifat-sifatnya. Bagaimanakah sifat-sifatnya dapat diketahui dari itu semua? Kalau saja kesempurnaan kalamnya tidak terbungkus di dalam huruf-huruf tersebut, maka kalam di bersinggah sana Allah tidak akan terdengar. Tetapi walaupun kalam di bersinggah sana Allah itu tidak terdengar, hal itu tidak akan menghilangkan kebesaran, kekuasaannya dan kesucian cahayanya. Kalau saja Allah tidak memberi kekuatan kepada Nabi Musa AS, nescaya Nabi Musa tidak akan mampu mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana gunung yang tidak kuat memikul beban cahaya Allah sehingga gunung itu hancur. Ketika Nabi Musa mohon untuk melihat Allah, ada dijatakan dalam Al-Quranul Karim di mana Allah mentajalikan nur nama Allah. Nur nama, bukan zat, nur ditajalikan kepada gunung Tursina, maka hancur luluh musnah gunung Tursina, di mana Nabi Allah Musa AS ketika itu pingsan. Ya, itulah disebutkan sebagai suatu di antara kebesaran ketinggian kalam Allah Subhanahu wa taala. Baru kalam ya, belum apa lagi tu. Itu kita ni ambil kira sebagai suatu kedudukan. Macam itulah bila kita membaca Al-Quran, kita akan merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terasa langsung bahawa kalam itu daripada kalam nafsi Allah, bukan kalam lafzi. Yang kita baca itu kalam lafzi yang kita singgah sampai kepada lubuk jiwa kita, menghayati itu kalam nafsi. Yang ini langsung Allah berkata-kata dengan kita, seperti Allah berkata-kata dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah akan Nabi Allah Musa dengan kalam yang sempurna. Kalam sempurna ini maknanya tidak ada huruf, tidak ada suara, seperti kalam kita. Kalam kita lemah sebab dia bergantung kepada suara, kepada kotak suara, kepada peranan-peranan ya, mulut kita sendiri, gigi, gusi, lidah, lengkung, anak tekak, sampailah kepada dada kita.
semuanya itu masuk dalam soal yang tidak sempurna. Kalau Allah tidak ada yang dikaitkan dengan, yang diertikan dengan fizikal secara langsung, secara yang kita baca mengikut secara manusiawi, maka justru itu Allah telah memberikan izin kepada Nabi Allah Musa AS satu kekuatan dengan 100,000 kekuatan membaca. Sebelum Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa, Allah telah limpahkan dengan Nabi Allah Musa 100,000 kekuatan kalam, ya, supaya dia boleh mendengar kalam Allah yang tidak sama suatu, dan dia boleh terima serta boleh menghayati. Itu Nabi Musa. Macam Nabi kita Muhammad SAW, Nabi lebih lagi lah, sebab dia sampai ke hadrat Hadratul Qudus, ya, sampai ke Mustawal A'la pada para malam Mi'raj, di mana dia diketemukan dengan Zat Allah yang Maha Kudus, ya. Jadi ketika itu diberikan Allah limpahan suatu kekuatan yang luar biasa yang tidak ada kepada makhluk, yang lazimnya hanya Rasulullah seorang, ya. Maka Rasulullah mampu boleh berdiri di depan Allah, dapat melihat Allah dengan mata kepala, bukan mata hati, ya, mata kepala, ya. Itu baginda besar Nabi SAW. Itu yang diputuskan oleh ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah, ya, baik. Jadi maka itu bila kita baca kalam Allah ni, kita mesti terasa keagungan dia. Maka kita perlu tahu dululah, ya, kalam nafsi Allah itu begitu tinggi, di mana hanya dengan menyebut Allah semata-mata dengan nama Allah saja sudah memberikan suatu kekuatan yang luar biasa kepada orang yang membaca, ya. Jadi di samping itu, seorang pembaca Al-Quran hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara langsung kepadanya dengan kalamnya tersebut. Ini kita kena lazimkanlah, lazim dengan membawa dalam sembahyang khususnya. Bila kita bersembahyang, kita berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadapi tiga sifat Tuhan. Ya, orang sembahyang ni dia kena sedar bahawa dia sedang menghadapi dengan tiga sifat Allah. Yang pertama, sifat sama', mendengar. Jadi kita baca Quran diperdengarkan kepada Allah. Allah dengar kita baca. Bukan jemaah dengar, bukan orang dengar. Sebab itu kita wajib mendengar sendiri bacaan kita mengikut mazhab Syafi'i. Tidak sah kalau kita bawa rukun-rukun kauli dalam sembahyang, kita sendiri tak dengar, ya, tidak sah. Kita kena dengar sendiri kalam kita yang kita baca, dan kita mesti ada suatu akidah, suatu pegangan, suatu rasa dalam diri kita. Rasa itu penting, bahawa Allah mendengar kalamnya sendiri yang dibaca oleh kita. Ini yang letakkan Allah di atas lidah kita. Itu paling penting. Kedua, sifat basar, di mana Allah melihat akan segala rukun-rukun fi'li kita, rukun perbuatan kita yang enam, ya, rukun perbuatan yang enam dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala terus, tidak ada hijab, tidak ada batasan. Dan yang akhir sekali, sifat albu, di mana Allah mengetahui isi hati kita ketika kita berdiri depan Allah. Tiga sifat ni mestilah sentiasa berada hidup segar ketika kita bersolat, bersembahyang. Jadi kalau lazim macam itu, sampailah kita baca Quran di luar pun, kalam yang kita baca tadi ini ada tiga persoalan paling penting, tiga perkara lah. Yang pertama, kita kena sedar bahawa kita diberikan Allah suatu nikmat yang besar, boleh membaca kalamnya sendiri. Yang kedua, kalam yang kita baca itu juga adalah kalam yang hakiki, bukan kalam lafzi atas lidah kita. Kalam hakiki, kerana dia adalah qadim. Lebih penting, ya. Dan yang ketiga, bahawa kalam itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang mesti ada keadaan bila kita baca Quran. Setiap kali kita baca Quran di luar sembahyang, begitu keadaan dia, ya, di mana Allah mengizinkan dengan satu nikmat yang besar diletaknya kalamnya di mulut kita, di lidah kita, ya, dengan izin dia, ya. Itu paling penting.
yang kita kena faham, ya. Yang kedua, kalam yang kita baca itu bukan kalam lafzi, kalam hakiki. Kerana dia adalah kalam Allah, oleh kerana Allah adalah qadim, maka kalamnya juga adalah qadim. Yang kita baca itu adalah hakiki, bukan lafzi. Faham ya? Kalau kita lafzi, itu kita nampak. Kita tak nampak Allah, kita nampak orang. Ya. Bagi orang dengar, bagi itu dengar, bagai-bagai. Ya. Dan yang ketiga, bahawa kalam kita itu didengari oleh Allah. Inilah maksud amalan hati yang kita kena faham ya. Baik. Dan kata musannif lagi, ya, di samping itu seorang pembaca Al-Quran hendaknya mengagungkan Allah dalam hatinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara langsung kepadanya di kalamnya tersebut. Hati pun selayaknya seakan hadir untuk Al-Quran dengan meninggalkan pembicaraan akan diri sendiri. Itu dia. Kalam lafzi kita itu sebenarnya tidak wujud secara hakiki. Yang wujud adalah kalam Allah. Kita kenal begitu ya. Cuma Allah letak aja di mulut kita lidah. Boleh baca. Macam sembahyang mana juga. Kalau Allah tak letak akan keizinan ya, dengan sifat kudratnya, sifat iradatnya, sifat ilmunya, sifat hayatnya, kita tak boleh berdiri sembahyang. Ya, itu paling penting tu. Yang ini perlu kepada ilmu ma'rifah ya. Ilmu ma'rifah yang luas, ilmu ma'rifah yang sejati, ilmu ma'rifah yang dibawa secara dasarnya daripada Al-Quran dan Hadis. Makanya itu hati pun selayak seakan hadir untuk Al-Quran dengan meninggalkan pembicaraan akan diri sendiri lalu merenungi dan memahami apa yang dibacanya. Sungguh banyak orang yang tidak memahaminya kerana sebab-sebab tertentu yang tidak masuk akal. Ya, serta tergoda oleh godaan-godaan syaitan yang merasuki hati mereka. Dengan begitu, hati mereka menjadi buta akan cahaya keagungan Al-Quran. Tak dapatlah kita fahami, tak dapatlah kita mentadaburkan Al-Quran. Jadi hanya letak sebagai bacaan saja. Ya, itu tidak memberikan apa-apa manfaat pada jiwa dan hati kita. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu mampu menangkap tujuan utama yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi setiap itu, bila kita baca Al-Quran ni, perlu kita merenung juga kepada, pertama melihat kepada tafsirannya. Ya, oleh Al-Quran itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita kena faham dulu pada bahasa-bahasa kita. Ya, perlu melihat di sini, kitab-kitab tafsir Al-Quran banyak membantu. Banyak membantu ya. Begitu. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran mampu mendapat tujuan utama Al-Quran. Jadi kita kena tengok dia punya tafsiran ya. Hari ini ada banyak macam-macam kitab tafsir yang keluar hari ini ya. Kemudahan dengan beberapa kelebihan-kelebihan yang disaji sama masuk dalam tafsir itu. Bila kita baca ya, setiap kita baca 10 ayat kita renung makna dia dulu. Kemudian sambung lagi 10 ayat. Kita tengok makna dia, begitulah. Kita kena lazimkan ya, sebagai suatu etika dalam baca Al-Quran ya. Jangan kita baca, kita tak renung apa makna dia, apa erti dia. Maka ini tidak berikan apa-apa kesan yang baik pada jiwa kita. Nampak ya? Perlu kita melihat kepada maknanya, kepada tafsirannya. Kalau kita tak faham tafsiran itu, di sinilah kita perlu pada mengikuti kuliah-kuliah tafsir. Ya, untuk mendapat penjelasan lanjut ya, begitu. Baik. Jadi hendaknya seorang pembaca Al-Quran mampu menangkap tujuan utama termaktub Al-Quran. Jika ia mendengar perintah atau larangan, maka ia harus menyadari bahawa dirinya sebagai objek yang diperintah atau dilarang. Dengan begitu terbekas dalam hatinya beragam pemahaman sesuai keragaman ayat. Ya, ya, kita nampak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala terserlah ya. Jadi dan kita dengan sendirinya akan dapat menguasai, merasai akan sifat-sifat tersebut pada baginda besar Nabi. Sifat Nabi itu ada empat ya. Sifat Rasul ya. Rasul mengikut akidah sunnah jamaah, wajib bagi Rasul ada empat sifat. Pertama sifat siddiq. Kita benar dalam Al-Quran itu membenarkan Nabi. Sadaqallahul azim.
Bila kita baca Quran, kita sudahi dengan Sadaqallahul Azim, bukan kita tutup Al-Quran. Nah, jangan salah faham ya. Sadaqallahul Azim itu bukan menyudahi tutup Al-Quran. Membenarkan kalam yang kita baca itu adalah daripada Allah, membenarkan Rasulullah. Nampak tak? Nah, sebagai sahibul wahyi yang bawa wahyi kepada kita. Faham ya? Jadi faham ya? Nah, ini kita nak biar faham. Jadi makanya apabila kita baca Quran, kita sebut Sadaqallahul Azim, melibatkan juga perakuan kita terhadap kebenaran sidiknya Rasulullah SAW. Itu satu di antara syarat sah iman kita. Kemudian dalam masa yang sama, kita dapat melihat bahwasanya Al-Quran juga membimbing kita ya kepada perhidayah dan petunjuk. Di sini kita dapat melihat akan sifat tabligh Rasulullah ya. Itu kemudian daripada rangkaian-rangkaian Al-Quran dengan berbagai-bagai tujuan dan aspek dan juga fokusnya ataupun taduknya, kita akan dapat melihat juga kepada sifat amanahnya Rasulullah. Dan daripada isi kandungan Al-Quran yang begitu luas sehingga menjadi suatu kajian oleh para-para pengkaji yang jujur ya, orang talis khususnya daripada kaji Al-Quran itu ya, akan nampak pula ya ketinggian ilmu Al-Quran yang menjadi sandaran sumber ilmu untuk manusia sejagat. Kita nampak sifat fatanah bijaknya Rasulullah. Dia faham ya? Dia ada hubung kait dengan Rasulullah. Itu paling penting. Sebab itu bila ditanyai kepada Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu tentang akhlak Nabi, kata jawabnya, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Muhammad itu, akhlaknya adalah Al-Quran. Sebab dan Quran itu akan menserlahkan, mendedahkan ya sifat-sifat Nabi yang empat yang wajib. Sifat sediknya, sifat amanahnya, sifat tablighnya, sifat fatanahnya. Faham eh? Ya? Begitu ya. Dan ini menyebabkan para-para orientalis, khususlah orientalis ini, golongan yang nak mengkaji Islam atas dua sebab. Pertama, untuk mencari kebenaran dia. Kedua, untuk melihat kecacatan dia. Ini penting peranan orientalis tu. Dia study Al-Quran ni, pertama nak tengok kebenarannya, betul tak? Kedua, nak cari kelemahan dia, cacat dia. Tapi dia tak jumpa. Dia tak jumpa kecacatan, yang dia jumpa adalah kebenaran belakang. Inilah sehingga adanya beberapa scholar British khususan lah ya, scholar German khususan, yang mengkaji dengan jujur sehingga mereka meletakkan Al-Quran pada tahap yang paling tinggi. Contohnya macam Sir George Bernard Shaw ya, seorang scholar British yang telah meletakkan Al-Quran sebagai suatu dustur ya, dustur kehidupan, cara hidup manusia yang paling unggul ya, itu paling penting. Jadi makanya dengan jujur, kedua seorang scholar daripada Jerman, Gustav Le Bon ya, sehingga beliau menulis beberapa buku dalam urusan sosiologi kemanusiaan, maka diterjemah dalam bahasa Arab menjadi kitab-kitab pengajian di pusat-pusat pengajian Islam seperti di Al-Azhar di Morocco juga contohnya, paling banyak. Yang ketiga, seorang scholar daripada Turki ya, di mana Harun Yahya, itu orang Islam ya, beliau juga terdapat mengkaji banyak dalam Al-Quran. Dan yang keempat, seorang lagi daripada Morocco, iaitu Malik Fandami ya. Ini antara beberapa scholar yang jujur, yang telah mengkaji Al-Quran, yang telah mengangkat kemercuan keilmuan ketinggian Al-Quran pada tahap yang tertinggi ya. Ini tidak ada tandingan dan tidak ada bandingan, tidak ada ya saingan
Ya, itu ketinggian Al-Quranul Karim. Nah, begitulah kita kena lihat. Jadi kita ambil kesempatan. Dia orang ni dah gaji kat kita. Kita tolong baca, ya boleh. Ha, nah. Tolong baca je kitab-kitab apa buku-buku riba tu. Ya. Kita dapat ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Contoh kita sebut pasal apa? Pasal nyamuk. Kita sebut pasal nyamuk aja cukup. Al-Quran telah memberi misal contoh tentang nyamuk. Ini bahan yang telah digelak ketawakan oleh golongan kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ni pada zaman Rasulullah ni dia di persegi bahasa memang dia tinggi lah. Dia dapat kuasai bahasa daripada bahasa Arab daripada sendiri dengan begitu luas, dan mereka melihat bahawa Al-Quran ini telah menyebut misal nyamuk. Ya, jadi mereka telah mencemooh Nabi Muhammad. Ya. Quran ni tak ada benda lain, dia nak sebut kata nyamuk. Ya. Ya. Patut tak sebut kata gajah, ha? Tak sebut kata binatang lain dah. Ya? Sebut kata nyamuk. Ha, nah? Dan dia memandang rendah Al-Quran ni kerana memberi contoh nyamuk. Ya, wahasanya itulah yang paling besar, paling agung sekali. Maka ulama-ulama, para-para orientalis, para-para mengkaji, para-para muasirin, ya, mufasirin ilmuan-ilmuan Islam khususan dan ilmuan barat Eropa telah menilai kaji hari ini, barulah dia orang dapat suatu kenyataan-kenyataan yang begitu agung, ya, yang didahkan oleh Al-Quran sendiri tentang nyamuk. Ya. Kenapa Allah tunjuk nyamuk? Nyamuklah satu makhluk binatang Allah yang paling unik dan luar biasa, yang paling bahaya. Nampak tak? Nyamuk. Ya. Makhluk Allah yang paling bahaya, yang paling ganas. Nampak tak? Yang paling liar. Nyamuk. Bukan singa, bukan rimau, bukan gajah. Ya, nak? Sesudah dikaji nilai, baru nampak sifat fatanah Nabi. Itulah Rasulullah, cerdik. Ya, ya, ya. Antaranya disebut begitulah, di mana nyamuk ni dikaji-kaji satu binatang yang begitu halus, kecil, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Hari ini banyak jutawan-jutawan dunia yang mendapat hasil kekayaan daripada nyamuk. Ya, nyamuk, ya. Ha, kita tak faham. Nyamuk ni tuan-tuan, kalau kita perhati, dia ada 100 biji mata. 100 biji mata. Mana ada binatang 100 biji mata, ya? 100 biji mata, 3 jantung. 3 jantung. Ya. Dan dia ada satu belalai, 3 belalai, satu belalai dia nak ambil darah kita. Dalam belalai dia tu ada satu lubang saluran halus. Hari ni pondri mana orang tak boleh buat. Manusia tak boleh buat. Nampak tak belalai tu yang punya halus, dalam tu ada lagi satu lubang halus. Ya. Dan dia ada gaji depan tu, dia boleh potong sebelum dia nak cucuk masuk. Ya. Dia punya jarum tu dalam daging kita, daging tepat di atas darah kita, dia boleh trace darah kita dengan begitu pantas, ya. Sebelum dia nak masukkan jarum tu, dia akan potong 6 kali potong yang kita tak rasa. Nampak tak? 6 potong tu, ni sebelum dia nak potong, dia akan lepas satu jenis bius anestetik yang menyebabkan kita tak sakit. Nampak tak? Ya. Lepas tu dia akan hisap darah kita. Sebelum dia hisap darah, dia lepas masuk satu lagi. Satu lagi liquid, satu lagi cecair yang halus. Cecair ini yang kita rasa gatal. Sebab apa, ya? Cecair ini dia masuk untuk mencairkan darah supaya darah tu dia boleh hisap. Nampak tak? Ini makhluk yang hebat. Mana boleh? Jarum tu kita tak boleh buat. Tidak ada satu mana-mana syarikat pun yang boleh buat jarum tu. Nampak tak? Stand, spring, halus. Orang masuk dalam jantung, kan? Orang-orang jantung yang tu boleh buat halus. Tapi yang ni lebih halus daripada itu lagi. Tak ada alat yang boleh buat benda tu. Nampak tak? Melainkan Allah saja yang buat pada nyamuk. Ya? Ha, itu artinya
3 jarum dia ada di situ dengan 48 batang gigi. Kita ada 36 ya. Dia ada 48 batang gigi tu dia. Nyamuk. Nampak ya, 100 biji mata, 3 jantung. Jo, nah. Ha, ini kelebihan yang tidak ada kepada binatang lain, ya. Ha, dan Tuhan tunjuk 3 manusia ganas yang telah dimatikan kerana nyamuk. Yang pertama Namrud, raja yang zalim zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak? Kedua, Abrahah yang nak runtuh Kaabah. Ya. Yang ketiga, Fir'aun. Fir'aun sendiri, ya. Itu dia ya. Yang kena penyakit ini pada ketika dia mengejar Nabi Allah, Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Itu dia tadi ini, maka Allah hantar nyamuk ni, ya. Itu dia. Dan hari ini kita pun tahu satu perkara yang paling penting, nyamuk yang begitu menggegarkan dunia, nyamuk Aedes. Membawa penyakit dengue, nampak tak? Dengan kerana nyamuk Aedes ni wujud banyak jutawan. Nampak? Nak siap bagai-bagai alat dia, ya. Rumah sakit berapa banyak nak siap. Ya. Berapa banyak kontraktor kaya raya. Ana bina hospital ni, untuk menampung penyakit-penyakit orang yang kena demam dengue, ya. Ha, tak ada. Dia mesti sebut pagi petang malam, pagi petang malam tu. Semua tu perlu kepada peralatan yang tak putus khusus, ya. Perlu kepada kos perbelanjaan yang besar. Nampak tak? Nak siap segala ketika-keti, ya. Ya, tukang besi, pandai besi pun kaya, ya. Betul tak? Truk-truk nak bawa tu, ya. Land Rover yang nak usung, nak bawa pam tu tadi, ya. Syarikat tayar, syarikat kereta, nampak ya. Untung kaya-kaya. Kerana nyamuk Aedes. Tapi kalau masuk 20 ekor gajah masuk mari ke kepala batas. Nampak tak? 20 ekor gajah masuk, ya, kepala batas. Tak bawa apa penyakit. Nampak? Tak menggegarkan, tak membahayakan, rugi ada. Nampak? Ha, tak ada. Betul tak, ya? Royal Circus of India, 20 ekor gajah masuk. Nampak tak, ya? Tak itu, mencemarkan bau ada. Nampak tak, ya? Itu ada. Tapi bawa penyakit tak ada. Ya, dan tak ada siapa pun kaya, miskin lagi ada. Nampak tak? Ya, banyak sarkas-sarkas yang terpaksa kena gulung tikar, ya. Kerana tak boleh nak jaga binatang-binatang, nak kena bela bagi makan. Nampak, ya? Itu dia. Itu dia. Tapi nyamuk Aedes, banyak syarikat yang jadi kaya-kaya. Itu dia, nak? Itu, ya. Itu artinya satu yang kelebihan yang Allah tunjuk dalam ayat yang berkaitan dengan nyamuk. Ya, itu dia lah. Faham ya? Sebagai contoh. Baik, kita ringkaskan. Memahami tafsiran Al-Quran dengan akal. Tak boleh ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran memiliki sisi yang jelas dan yang tersembunyi. Dia ada jelas tersembunyi serta ada sisi yang terbatas dan sisi yang tersingkap. Ayat-ayatnya ada ayat ahkam, ada ayat mutasyabihah, ada ayat-ayat tamsil, misal, ya. Ada ayat-ayat qasas, ayat-ayat qisas, ada ayat-ayat berkenaan dengan hukum, ya. Berbagai-bagai lagi cabangnya yang begitu luas. Dalam hal ini Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, andai saja aku menginginkan, dia ada ilmu itulah. Sayyidina Ali ada ilmu, ilmu Al-Quran. Ya. Andai saja aku menginginkannya, saya akan aku bebankan 70 ekor unta dengan membawa kitab-kitab tafsir tentang Fatihah saja. Itu dia. Sayyidina Ali kata dia boleh buat kalau dia mau, tapi dia tak mampu lah, terlalu banyak sangat. Kalau aku nak, aku boleh sediakan 70 ekor unta untuk menanggung tafsir surah Fatihah saja. Nampak? Ini sebabnya Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, seorang ulama, tuan-tuan kalau buka Google check tengok ya, Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, idola 3 suku dunia Islam sekarang di Asia Barat, Asia Tengah. Wahabi Islam tu pakai Ahmad Taqiyuddin lah. Abdullah
Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi itu, tok guru dia lah, Ahmad Tajuddin Ibnu Taimiyah. Nampak ya? Itu yang kata tadi ni. Ya, beliau pagi-pagi habis sembahyang subuh, ni Ahmad Tajuddin Ibnu Taimiyah, habis sembahyang subuh, dia zikir apa semua habis, dia akan menghadap langit. Dia duduk di dataran luar, dia menghadap langit, dia akan baca Fatihah tak berhenti sampai matahari terbit. Hari-hari. Nampak? Ini Ahmad Tajuddin Ibnu Taimiyah. Nampak ya? Ini Nabi tak buat. Dia cukup keras menentang bid'ah ni, Ahmad Tajuddin ni. Cukup keras, tapi dia buat bid'ah, nampak? Kerana melihat kepada kelebihan Fatihah tu sendiri. Kita duduk cari hadis, hadis tak ada, tak buat. Hari ni banyak di masjid. Kita di Pulau Pinang khusus. Lepas zikir, masa duduk zikir lepas sembahyang, imam tak baca Fatihah. Ya, imam tak baca Fatihah. Banyak masjid tak buat. Ya, kononnya Nabi tak buat. Dia tengok pada hadis. Ya, hadis ni hukum sah, sahih, hasan, gharib, ahad ni teori. Teori. Nampak ya? Baru status dia teori. Ya, teori. Ya. Orang ni kata sahih, orang ni kata hasan, orang ni kata daif. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan. Silakan.
Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala abba ba'du. Begitulah kelebihan Fatihah, ya, yang mana di dalamnya terkandung 140 ribu ilmu dalam Fatihah, ya, 140 ribu ilmu ada dalam Fatihah surah itu, ya. Jadi itu kenyataan yang disebut oleh para-para ulama yang mu'tabar, ya, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para-para ulama yang mu'tabar, antaranya Syekh Umar Nawawi Al-Bantin, ulama Melayu yang jadi imam Masjidil Haram, ya, salah seorang pada ulama Melayu, tiga orang ulama Melayu dan jadi imam Masjidil Haram, maknanya cukup alim, dia boleh atasi ulama-ulama Arab, ya. Maka mereka terpilih sebagai imam al-haram. Depa yang tulis kitab-kitab ni, tuan-tuan. Saya pun ambil daripada kitab-kitab ni lah, ya, untuk kita nak faham lebih jauh tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Baik. Jadi Fatihah itulah. Jadi kita amalkan. Ini secara amalan lah, tuan-tuan, amalkan. Fatihah 100 kali, Qul Allah 100 kali, Inna a'tayna Kal-Kawthar 100 kali. Buat hari-hari. Boleh tak, ya? Masuk dalam zikir. Fatihah 100 kali, Qul Allah 100 kali, Surah Inna A'tayna, ya, Al-Kawthar tu 100 kali. Kita amalkan, masya-Allah, insya-Allah akan terbuka mata hati kita. Bila terbuka mata hati kita, kita akan naik insya-Allah. Daripada sekarang ni kita zannul yakin. Zannul yakin, dia sebut ada malaikat. Ada malaikat. Itu ilmu, ya. Kita terima secara ilmu. Tangi saya, dia duduk tangi. Yang kepala, dia tak turun tangi, ya. Dia duduk tangi. Ilmu ada malaikat. Dan kita jadikan sebagai ilmu, kita simpan sebagai ilmu. Takat tu saja, itu zannul yakin dia panggil. Tapi kalau buka mata hati, dan ini ainul yakin. Ainul yakin. Hari ini orang habak nun sekian-sekian jauh tempat ada naik satu kawasan. Pembangunan baru nak naik kawasan tu. Orang habak kat kita. Kita tak pergi. Cuma orang bagi tahu aja. Ada sekian-sekian kawasan sekarang ini sedang membangun. Naik, ya. Satu pembangunan di kawasan itu. Kita tak pergi tengok. Itu kita panggil apa? Zannul yakin. Ini status orang awam hari ini macam tu lah. Kita tak tahu, ya. Ya. Status yang kedua, dia turun pergi tengok. Nampak? Pergi tengok sendiri, nampak kawasan tu. Ya. Duduk di pulau, orang kata di Batu Kawan, naik projek-projek, ya, pembangunan. Orang habak di pulau, ya. Kita tak keluar pulau. Kita jadi zannul yakin. Kita naik jabatan kedua, kita lalu masuk kepada kawasan Batu Kawan, baru nampak bangunan-bangunan duduk naik, ya. Nampak betul. Itu dia panggil Ainul Yakin. Tak apa lagi, kita masuk terus dalam mana-mana bangunan. Kita tengok sendiri, kita sendiri. Itu dia panggil apa? Hakul Yakin. Jadi orang yang amal tiga surah ni hari-hari, tuan-tuan, yang kata 100-100 ini, dia akan sampai kepada Hakul Yakin. Al-Quran sebut kan, Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Yang ini mereka orang-orang yang mendapat pertunjuk hidayah mencapai kepada makam ketakwaan, di mana mereka itu beriman dengan segala yang ghaib. Jadi ulama pun tarang kita, habak kita apa yang ghaib dah. Surga, neraka. Nampak, tak nampak surga betul. Ya. Sahabat-sahabat Nabi ini kalau Rasulullah baca kan Quran, Sayyidina Umar, Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tum, jatuh pingsan tentunya. Takut, nampak tak? Tidak akan datang kepada kamu, kata Allah, ya. Satu ayat, ya. Nah, ghashiyah ni satu kegoncangan yang akan berlaku satu ketika, menggoncang jiwa, menggoncang perasaan hati nurani kita di akhirat besok, ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu takut, gemetar.
Kita baca tak takut pun. Duduk baca ayat tu tapi tak rasa takut. Pasal tak sampai hakul yakin, mata hati kita gelap, tertutup, nampak? Mata kasar dia nak tengok, tak nampak, tak ada. Mata hati gelap. Tapi para sahabat Nabi ni mata hati dia cerah. Dia nampak seolah duk nampak tu orang kena azab dalam neraka, nampak? Pingsan tu jatuh Umar. Nampak? Ya. Ali jatuh turun melorai tu, berdiri tu turun melorai. Ya. Ya. Ini ayat dibaca pada hari Jumaat, Rasulullah baca dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. Nampak tak? Jadi imam baca tu surat rakaat kedua tu untuk sembahyang khasyian supaya Allah masukkan dalam jiwa kita yang mendengar, jemaah yang bagi sembahyang Jumaat pada hari itu akan terpaku masuk. Dia akan dapat satu injection ya, dengan sifat takut kalau dengar ayat tu. Nampak tak? Moga-moga anak karyah kita semua jadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Itu tujuannya, hikmah dia baca surah tu. Nampak? Tapi kita tak buat. Imam-imam kita tak baca surah tu. Nampak tak? Itu dia. Maksudnya itu sunnah Nabi. Mekah Madinah buat. Mekah Madinah tiap-tiap Jumaat surah ni yang dia bawa dengan sabihis. Nampak? Walaupun dia hafiz Quran, imam besar Abdul Haram, kita ada bawa surah lain. Nampak ya? Pasal tak nampak. Jadi anak karya kita tak takut. Surah pertama nak bagi tanam kasih sayang. Subhisma rabb tu nak bagi tanam kasih sayang supaya jemaah dengar mesmayang Jumaat, dengar surah tu akan jadi kasih sayang sama-sama sendiri. Nampaklah. Anak karya semua. Itu hikmah baca surah. Nampak. Kita kena tengok hadis. Nah, Imam Syafi'i sunatkan baca qunut pada subuh. Nampak tak? Bukan pasal hadis, kita petikai pada hadis. Kononnya hadis tu dhaif. Ya. Maka tak baca doa qunut. Imam Syafi'i tak tengok pada kedhaifan saja. Dhaif tu saya sebut tadi lah, dia teori, teori, eh. Dhaif sahih tu teori. Nampak tak? Dia ni kata dhaif, dia ni kata sahih. Nampak tak? Tak sepakat. Ada ulama' kata hadis itu sahih, ada ulama' kata hadis itu daif. Imam Syafi'i bukan tengok pada kesahihan hadis, dia tengok pada kata-kata, kalimah, matan hadis itu sendiri. Sebab dia perlu doa kepada kita sebelum nak keluar rumah. Kita perlu berdoa. Doa yang antara yang terpenting, kita minta hidayah. Betul tak? Nak keluar pada rumah, kita nak menghadapi masyarakat, menghadapi dunia kehidupan, kita perlu hidayah. Kalau Allah tak bagi petunjuk, banyak kawan kita sesat. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini afiat. Kita tak minta sehat, minta afiat. Dalam ni kena afiat dulu, bukan luar. Nampak tak? Ya. Dalam ni kalau afiat, luar sehat. Fi kulubihim marad fadaluhumullahu marad. Tuan-tuan kata, dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Dalam hati sudah ada penyakit, penyakit-penyakit mazmumah. Bila ada penyakit mazmumah, dia mengundang penyakit-penyakit luar. Itu kena darah tinggi, kencing manis. Nampak tak? Jantung, masalah buah pinggang, itu semua mari tu. Ya. Kerana dalam kita tak sihat. Jadi doa kunut tu kita minta. Wa'afini. Kita tak minta sihat. Sihat doktor dah. Luar. Klinik ada. Ya. Afiat Tuhan. Doktor tak boleh bagi. Nampak tak? Pergi jumpa tengok klinik mana, saya nak tolong bagi satu pil syukur. Ada tak pil? Sebab saya makan pil tu jadi syukur kepada Allah. Ada tak? Ada. Ya? Pil tambah iman merepek, memang tak ada. Nampak tak? Sebab benda tu benda dalam. Ya? Suatu urusan masuk dalam metafizika. Nampak tak? Sebab kita perlu metafizika. Sebab tu Malik Pandabi, scholar daripada Morocco. Ya? Dia kata paling penting Islam kena ada metafizika. Maknanya kalau nak ada metafizika, bawa afiat. Dalam tu kita jadi afiat. Sudut inilah menyebabkan Imam Syafi'i, dia renung tengok perhati. Maka hadis ini diterima pakai sebagai kunut subuh Nabi, kunut sanggah Nabi meninggal dunia. Ya, kunut nazilah Nabi tinggal 6 bulan ya.
Qunut ni Nabi tak tinggal, Nabi buat sampai. Jadi Imam Syafi'i dia lebih jauh melihat, dia lebih ahli dalam bidang ni. Dan kita tengok negara-negara yang tak baca qunut hari ini jadi masalah. Dia Asia Tengah, Asia Barat hari ini masih problem banyak. Berperang begitu begini, ya. Jadi macam-macam tekanan kerana tak baca qunut. Dia pakai tiga mazhab tak baca qunut. Hanafi tak baca, India masalah, Pakistan, Afghan, nampak, China, ha? Ya. Maliki tak baca qunut, Mesir banyak masalah sekarang sampai kepada negara Sudan apa semua, nampak, berperang. Ya. Ya. Saudi pun tak baca, Hambali tak baca qunut, nampak tak? Saudi pun kelangkabutlah, nampak tak? Jadi macam-macam apa biru. Sebelah Nusantara Melayu ya, masih lagi terjaga Islam. Masih boleh lagi kita mengaji dulu ni, bebas. Masih boleh pilih lagi masjid mana nak pergi. Nampak? Hmm? Masih bebas ya. Ya. Sebab mazhab Syafi'i sunat membawa qunut subuh. Kita baca pada sudut tu. Jangan tengok pada segi ya, ulama-ulama mustahid depa bawa depa istimbat hukum bukan pada sudut, depa bukan pada sudut apa nama kesahihan satu hadis saja yang tidak. Banyak aspek, banyak sandaran, banyak sumber-sumber yang mereka jadikan sebagai tempat sandaran untuk memberikan hukum, istimbat hukum tu ya. Itu kita panggil mujtahid, ulama mujtahid. Faham ya? Maka tu kita kenal dalam mazhab. Ya, sebab ulama-ulama ni saja yang mampu. Itu paling penting kita nak berkira. Sambung insya-Allah sedikit lagi. Dan kata Musa ni, dengan demikian, dengan jelas rahsia Al-Quran tidak terbatas, keajaiban-keajaiban terkandung dalamnya pun tidak terhitung. Semua itu sangat tergantung pada kesucian hati. Perlu kepada kebersihan hati. Jadi amallah tuan-tuan, tiga surah saya bagi tahu tadi ni, buat dekat mana yang laratlah, yang boleh termampulah. Bunyi 100, nampak tak? Ya. Kalau rasa-rasa 100 itu, berhenti dekat mana? Faiza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, Nabi kata. Bila aku arahkan kamu suruh buat apa-apa perkara, lakukan sekadar mana yang kamu mampu lah. Nampak tak? Ya. Dekat mana yang mampu? Saya yang sibuk, saya tak boleh buat 100. Tak mampu, nampak tak? Boleh buat dekat mana? Dekat mana pun buatlah. Yang penting buat. Yang penting istiqamah. Istiqamah tu penting. Nampak tak? Ya. Terus kita laksanakan. Bunyi 100. Tak dapat 100, boleh dapat 10 saja Ustaz. Jadilah, nampak tak ya? Dengan kerana 10 kamu buat tadi ini, dia akan datang satu kekuatan yang luar biasa dalaman, kamu akan tambah bagi jadi 20, nampak? Nampak? Kekuatan itu sendiri, kekuatan daripada tiga surah ini yang akan mengangkat keinginan dan kemampuan dan akan batalkan kemalasan kamu sendiri, nampak? Macam orang duk curi, saya dah habak banyak kali cerita tu kan. Sahabat Nabi ni ibadat malam bangun tahajud, sama yang tahajud puasa sunat dia buat, tapi dia ni pencuri besar. Ya. Siang hari dia mencuri. Dia ni, ya. Malam hari bangun sama yang tahajud. Sahabat Nabi tahu, dia duduk ada depan Nabi, sahabat tu tanya kepada Rasulullah, nak pergi dia dengar. Ya Rasulullah, hadis sahih. Macam mana satu orang ni malam bangun sembahyang tahajud puasa sunat dia buat tapi dia mencuri, tak berhenti. Nabi kata tak apa. Bukan tak apa mencuri, bagi biar-biar dia sembahyang dulu. Lama kelamaan sembahyang tahajud dia buat tu, puasa sunat dia buat tadi ini akan jadi satu daya kekuatan pada dirinya, dia akan tak mencuri, nampak. Faham tak? Ya. Mungkin sembahyang tahajud dia tak lengkap, tak sempurna. Mungkin puasa sunat dia pun belum sampai puasa sunat yang khawas. Jadi tak ada kekuatan. Nampak? Nabi tak hukum tu. Memanglah salah mencuri. Tapi dia akan terus. Dengan sembahyang dia akan terus. Dengan sembahyang tahajud dia akan berterusan. Kekuatan sembahyang tahajud, kekuatan puasa-puasa sunat tadi ini akan memberi rangsangan, kekuatan kepada menjana ketakwaan dia. Akhirnya dia akan tinggal mencuri, nampak? Itu dia. Macam tu lah. Kita tak boleh buat 100, buat 10. Buat 20, tak kat mana mampu lah. Yang boleh terisi, yang boleh kita sesuaikan dengan masa-masa kita, nampak? Sebab kita masih kuat dengan dunia lagi, dunia kita masih terbaik. Betul tak? Daya tarik dunia tu masih keras. Sebab tu bila kita nak buat amal zikir-zikir ni, memang dia jadi lemak lagi lah. Ya? Lagi satu, kita ni kokoh. Khulil insanu dha'if,
halua, manusia ni dia halua, dia cepat, ya. Maka dia nak tengok hasil dia cepat. Apa benda dia buat? Tanam pokok, lala nak tengok pokok tu tumbuh. Nampak? Dia mahu begitu. Nampak? Ya. Main 2-3 hari dia jukur hayak, pokok tak naik juga, pergi tinggal, eh. Nampak? Ya. Dia kena faham lah, ya. Keperlu kepada ketabahan, kesabaran. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bila kamu berada pada pagi, kamu kena tabah tumbuh datang petang. Bukan boleh datang petang waktu itu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila kamu ada pada malam hari, kamu kena sabar tunggu sebelum matahari terbit. Nampaklah, dia ada masa dia. Bukan boleh ikut kamu. Nah, la nak jadi siang, la jadi malam. Ha? Ini kena tunggu di akhirat. Masuk syurga besok boleh nampak benda ni. Ya? Nak siang, nak malam, bila-bila masa kita boleh minta. Kita boleh form, kita boleh buat sendiri. Tuhan bagi kemampuan tu kepada ahli syurga. Nampak tak? Nak malam terus pun boleh, nak siang terus pun boleh, yang tak ada siang malam pun boleh. Bagaimana nak faham tu? Itu tahapnya Tuhan akan bagi. Dunia tidak, kamu kena tunggu. Ya, itu dia. Jadi fahamnya begitulah. Baik. Kemudian kata musannif lagi sikit. Dengan demikian penafsiran bukanlah dengan cara didengar atau dipindah begitu saja seperti hal turunnya wahyu Rasulullah berdoa untuk Ibnu Abbas, "Ya Allah, anugerahilah ia pemahaman yang mendalam tentang agama. Anugerahilah ia pengetahuan tentang takwil." Ketika dia baby lah, ibunya bawa mari, ya, jumpa Rasulullah. Rasulullah pun doa kepada budak ni, Abdullah Ibnu Abbas, ya, sehingga dia boleh tengok, Allah Ta'ala izin, dia boleh nampak rupa Jibril, ya, ya, yang asli. Itu dia, nampak, ya. Nabi saja boleh tengok rupa Jibril, dia imbah rupa Jibril yang asli ketika Nabi tengok tu, Allah Ta'ala bagi dia tengok. Nampak? Dia nampak. Sebab ni wahyu, Nabi doa ke dia ni, ya. Doa supaya Allah ajar dia tentang agama dan juga pengetahuan tentang takwil Al-Quran. Bukan tafsir, takwil Al-Quran tu bermakna batin, takwil makna batin. Ya. Maka itu dia dapat tengok sebagai sahibul wahyu, Sayyidina Jibril alaihi salam dia dapat tengok. Nabi kata, "Hang tengok, hang dapat tengok Jibril lah. Aku khawatir mata kamu akan buta." Nabi kata, betul? Ya. Umurnya 31 tahun mata dia buta. Buta terus, tak nampak. Ya. Sebab kemampuan melihat malaikat ni hanya Tuhan bagi kepada Nabi seorang ayah. Nampak? Bila tengok rupa Jibril yang asli, tiba-tiba dia pun dapat tengok. Ya. Jadi dia lemah lah. Dia punya kelemahan tu, ya, maka menyebabkan mata dia jadi buta. Umur 31 mata dia jadi buta. Ini apa nama, Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan perlu pergi buat umrah, nak pergi ke Taif, eh. Nak pergi ziarah Taif, pergi ziarah makam dia dulu. Boleh tak? Kalau tidak, tak ada erti Taif. Kalau nak pergi Taif, tak ada erti, ya. Kalau nak pergi Taif, pergi singgah makam dia dulu. Makam dia, dengan sebelah makam dia Syekh Daud Fatani, sebelah-sebelah. Syekh Daud Fatani dengan dia sebelah-sebelah, nampak. Duduk dalam library. Library itu duduk ada di dalam sebelah Masjid Abdullah Ibn Abbas. Masjid Abdullah Ibn Abbas di Taif, belakang di rusuk tu ada library. Masuk dalam library, kita kena masuk library baru jumpa makam dia. Makam tu dalam library, nampak. Ya. Tapi kita tak boleh masuk terus ke makam, tengok pun tingkap saja. Nampak, ya? Alhamdulillah, saya dapat tengok. Dia suruh masuk terus. Librarian tu, gambar kita bercakap, saya guna bahasa fusahah lah cakap ni, tak cakap amiah, cakap fusahah dengan dia. Dia pun seronok kot, ya? Appreciate lah. Dia kata, "Hang boleh cakap Arab fusahah kot." Saya kata nak ziarah makam, dia buka pintu terus. Hang masuk pintu dalam. Nampak tak? Masuk pintu bukan doa ke depan lah. Tak. Kita kalau berdiri depan makam para-para ulama' ni, kita jangan minta ampun ke depan. Minta kita. Depan tolong amin. Nampak tak? "Ya Allah Tuhan ku, kunyakum ma'amunan hikmah." Ya. Mengambil keberkatan kepada dua bu'alim yang ada di piyaku di kubungku. Nampak? Abdullah bin Abbas, Syekh Daud Al-Fatani. Minta. Dia faham ni? InsyaAllah Tuhan bagi ilmu bagi kita. Nampak, ya? Itu kelebihan. Ya. Yang ikut saya pun 5 orang, mereka pun dapat masuk sama.
Alhamdulillah 5-5 orang pun saya tengok rajin mengaji. Sampai sekarang. Dia datang luar daripada Teluk Pulau Pinang ya. Alhamdulillah dia berhubung dengan saya lagi. Berkat kan dapat ziarah makam ulama. Abdullah bin Abbas, Syekh Daud Al-Fattani. Beri-beri ni pun tak tahu sebelah Teluk Fattani. Dia sendiri pun tak tahu siapa ke dia. Kubur sebelah ni kami orang Melayu punya, ulama Melayu. Ulama petani. Syekh Daud Al-Fattani nampak. Dia pun masuk, dia buka balik tengok. Ah, dia kata betul. Nampak. Nah. Baru dia tahu, dia kata. Yang dia tahu Abdullah bin Abbas saja. Nampak. Itu kelebihan ya. Itu Allah mu'alam, kita cerita sikit lah. Bukan abang kelebihan apa pun. Nak beritahu kelebihan ulama, kalau orang pergi tuan-tuan pergi Taif, pergi ziarah yang tu dulu lah. Nah. Ni pergi ziarah kebun anggur yang Nabi kena paling batu. Pergi ziarah tu buat apa? Bukan ada berkat yang tu pun tak ada apa. Kebun anggur je lah. Nampak ya? Pergi beli buah, ada lima. Ya Allah. Punya tak reti ya Pak. Tinggal semayang Allah haram. 500 ribu punya semayang dia tinggal. Selima waktu sehari. 500 ribu punya semayang tinggal. Cerdik tak? Tak cerdik. No? Pergi Taif, pergi beli buah. Buah terima. Nampak lah. Makan nasi, nasi mandi. Nasi mandi dia special lah. Nampak? Ya? Habis tengok monyet. Nak itu? Dekat tu kan? Pergi Taif, tinggal semayang 500 ribu Masjidil Haram. Rugi besar. Nampak? Patutnya kena pergi kubur tu, pergi ziarah makam tu dulu. Makam ulama tu. Ya? Sunat kita ziarah makam-makam ulama ni. Ya? Ulama besar, sahabat Nabi pula tu. Dengan jalan-jalan, lepas tu nampak nak pergi beli buah, beli. Ya? Banyak orang tak kerti, lepas pergi Taif, dia tanya, nak pergi Taif apa? Nampak? Ya? Dia berkata, seronok. Tak kata seronok lagi, tak habis. Dia kira seronok je lah. Taif tu kan? Dia tak tahu kata siapa dia Taif tu. Itu kita nak ambil faham. Jadi tuan-tuan insyaAllah lah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, haji tak boleh lah. Pasal kita pasport haji tak lebih. Pasport umrah boleh lah. Pergi ziarah makam Abdullah bin Abbas dengan makam Syekh Daud Al-Fattani. InsyaAllah. Kita doa. Di segi maklum duduk dalam pun tak apa, kita doa. Ya Allah. Limpahilah kepada hamba ni ilmu dan hikmah. Barang setibis daripada keberkatan dua orang tokoh ulama yang agung ni ya. Amin di badan kubur. InsyaAllah. Kita jadi orang alim. Itu dia lah. Baik. Dan pada permohonan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, di sini tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui secara rasmi pada mereka Rasul dan ulul amri. Allah telah memberikan landasan kebenaran bagi orang-orang yang berilmu. Hal itu menunjukkan bahawa mereka tidak hanya sebatas mendengar. InsyaAllah. Dekat tu lah. Kita akan sambung pula bulan depan. Zikir dan doa. Ya? Bab baru lah. InsyaAllah. Aku lukau lihada sallallahu al-azim li walakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الصلاة والسلام أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته